Jadi jamaah rahimakumullah, dalam pemberian suatu hadiah itu kalau diberikan kepada pegawai itu ada tiga macam. Ya, ini khusus kepada pegawai. Pegawai yang dia sudah dapat gaji atas pekerjaannya, apapun jenis pekerjaannya, enggak mesti hanya kantoran, termasuk pegawai salon ya, atau yang semisalnya, dia sudah digaji, enggak boleh dikasih walaupun dengan bahasa ini hadiah. Iya, ada tiga bentuk. Yang pertama, pemberian yang diharamkan, baik bagi si pemberi ataupun bagi si penerima, sama-sama haram. Enggak boleh kita memberi dan dia juga haram untuk menerima. Ini nih maksud dengan tadi riswah ya, kalau pemberian itu tujuannya untuk sesuatu yang batil, yang menyalahi syariat. Iya, pemberian atas satu tugas yang memang wajib untuk dilakukan oleh petugas itu, pegawai itu. Begitu ya. Misalnya pemberian hadiah kepada pegawai setelah dia menjabat atau setelah diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi. Iya, kita kasih hadiah ya untuk mengambil hati dia. Nanti kalau kita ada perlu, enak, dipermudah. Ya, tapi kan kita belum ada kebutuhan sama dia. Gak apa-apa, nantilah suatu saat. Kan kita mengurus surat-surat, misalnya sertifikasi tanah. Nah, dia mumpung masuk ada di situ nih. Gitu ya. Nah, ini gak boleh. Iya. Jadi dalilnya jelas hadis tadi dan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Jelas? Ini yang pertama. Mungkin saya kasih contoh. Tadi saya kasih contoh apa? Pegawai salon. Dia sudah digaji sama bosnya tiap bulan ya, misalnya 3 juta. Terus Anda nyukur sama pegawai ini, sambil nyukur ngobrol-ngobrol, kerja di sini berapa lama, oh sekian berapa gajinya, ya lumayan lah segini, oh berarti Anda gaji bulanan, iya. Nah, terus puas dengan hasil potongan rambutnya, pelayanannya. Iya, terus kita kasih ini hadiah. Iya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia pegawai yang sudah digaji oleh bosnya. Paham? Lain halnya kalau memang dia pemilik salon, dia pemilik barber, ya. Bukan mempekerjakan orang. Iya. Wah, buka usaha sekarang. Iya nih. Baru mulai, ada pegawai enggak? Enggak lah, baru mulai sendiri dulu. Lihat dulu nanti gimana prospeknya. Ya sudah. Coba dong. Cukur, rapi. Wah, bagus, seneng juga nih. Berapa? Ya, potong rambut aja sih. 75 ribu. Oh ya sudah nih. Tapi saya kasih hadiah tambahan. Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena memang dia bukan pegawai. Pemilik si salon itu. Ini contoh. Maka ukurlah dalam hal yang semisal dengannya. Untuk membedakan antara hadiah dan riswah. Jelas ya? Nah, ini jenis yang pertama. Pemberian hadiah yang tidak boleh alias haram bagi kedua belah pihak, bagi si pemberi dan bagi si penerima. Hadza siratun mustaqim.